Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kainan 35. Untuk video kali ini saya akan memasang setang standar piston di motor Yamaha XZ 113 cc. Ini setang bawaan motor piston yang lama. Di sini saya akan memasangnya untuk motor Yamaha XZ 113 cc. Dan ini motor saya. Di sini saya masih menggunakan setang bawaan motor Yamaha X-Ride-nya. Nah, untuk yang mau mengganti setang ini atau mau memasang setang piston lama di motor Yamaha X-Ride-nya, bisa mengganti selang remnya dengan selang rem variasi. Dan di sini saya menggunakan selang rem dari RCB. Ini saya menggunakan selang rem RCB yang panjangnya itu 110 cm. Tapi kalau mau pas atau tidak kepanjangan itu bisa memakai yang 100 cm. Nah, kita langsung saja ke cara pemasangannya. Dan untuk pemasangannya itu, yang pertama kita harus buka saklar kanan kiri, kemudian membuka risernya. Kita copot semua. Dan sekarang saya akan mencopot semua yang ada di setang bawaan motor Yamaha X-Ride-nya. Dan alat-alat yang dibutuhkan yaitu obeng untuk membuka baut yang ada di saklar, kemudian R6 untuk membuka baut yang di riser, dan kemudian R5 untuk membuka baut yang ada di dudukan spion. Dan ini setang ori X-Ride-nya sudah tercopot. Dan kemudian kita tinggal pasang setang piston-nya. Nah, ini perbedaannya. Jadi setang piston lebih tinggi dibandingkan setang bawaan motor Yamaha X-Ride-nya. Tetapi setang X-Ride lebih panjang kalau dibandingkan dengan setang piston. Jadi setang X-Ride lama itu lebih panjang dibandingkan dengan setang piston-nya. Nah, kita pasang setang piston-nya.
dan jadinya seperti ini motor X-Ride pakai setang piston lama. Thank you.